Korang tak boleh pasang strip macam karpet tau. Cara nak potong dia memang senang. Guna pisau ni sahaja, okey. So dekat sini dia dah sama dah. Korang tak nampak dia punya gap dah. So hello guys, welcome back to my vlog. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Okay, untuk video kali ni aku nak tunjuk kat korang semua, ni aku punya studio yang baru je aku berpindah. Sekarang ni memang kosong, tak ada apa-apa. Memang aku tengah nak masukkan barang. Tapi sebelum aku nak masukkan barang kan, aku nak install dulu flooring dekat situ. Aku nak ambil flooring, aku nak pasang yang SPC flooring punya. So aku dah beli dah semalam ni semua. Dia punya SPC floor ada 10 kotak semua sekali kat situ. Aku akan pasang. Tapi untuk vlog kali ni aku akan buat spesifik lah untuk pemasangan flooring sahaja. Sebab ni aku rasa ramai yang akan tertanya-tanya macam mana nak pasang dia punya flooring tu kan. So the first thing apa yang korang kena buat sebelum korang pasang, korang kena make sure korang punya lantai ni berada dalam keadaan bersih. Tak ada habuk ke, tak ada kotoran ke apa ke, korang kena bersihkan. So aku dah sapu dah tadi, dah tak ada dah habuk-habuk ke, ada benda-benda yang tebal-tebal ke, semua kena buang supaya lantai tu jadi rata, supaya senang nanti korang nak install dia punya SPC flooring tu. So sekarang ni aku nak ambil satu-satu sebab kan aku ada banyak kotak kan. So aku nak buka dulu satu-satu. Kita nak pilih dari segi dia punya colour ke, macam mana ke, yang mana yang terbaik ke. Kita nak tengok dulu dia punya quality okey ke tak. Ni yang aku ambil ni kan, flooring yang aku ambil ni daripada Ni Flooring, NII Floor. So Ni Floor. So dekat sini dia punya kotak lah. Ha, ni dia punya kotak. And dekat sini dia ada dia punya jenama Ni Floor SPC Floor 100% Virgin Material. So aku pilih yang colour jenis yang macam dia macam light-light sikit. Dia tak ada terlampau macam gelap sangat dia punya colour tu. Sebab aku tak nak space aku ni nampak macam gelap tau. So aku ambil colour yang macam terang. Kalau kau tengok dekat tepi ni kan, dia ada tulis kat sini waterproof, anti termites, anti scratches, absorption resistant, easy to install, comfortable underfoot, slip resistant and easy to clean. So dekat sini semua dia punya quality lah. Untuk dia punya installation kan, memang sangat-sangat senang. Sebabnya kau tak perlu nak ada gum, kau tak perlu nak ada double sided tape ke, kau tak perlu nak ada apa-apa. Dia just click sahaja. Tebal dia punya quality. Memang keras, nampak macam kayu betul. So aku nak buka dulu satu-satu. Kita nak tengok okey ke tak kan. Okay, sekarang ni kau dah boleh nampak dah. Ni dia punya quality guys. Memang aku boleh katakan dia memang sangat-sangat tebal. Kalau aku boleh tengok sini, dia memang sangat-sangat tebal. And ni dekat bahagian dia punya belakang. Dia punya belakang ni. Jom kita start dia punya installation. Okay, ni dia punya form guys. Kalau korang lapik kan, dia punya lantai tu akan lagi tahan lama lah. And kalau kau lapik kan, bila kau pasang dia punya lantai dekat atas tu kan, kau pijak atas lantai tu, dia akan rasa lagi lembut lah. Ataupun dari segi dia punya jangka hayat tu, dia lagi tahan lama. So dia punya form ni, korang kena ambil yang warna putih ni. And ada juga orang yang pakai yang jenis yang macam warna hitam pun boleh juga, tak ada masalah. So sekarang ni aku nak pasang dekat atas bucu ni dulu. Okey, kita pasang dekat sini. Dekat bucu ni kita akan pasang daripada sini sampai ke sana. Okey, buka je dia punya form ni. Tak perlu nak macam nak perlu rapi-rapi sangat pun. Just nak lapik sahaja. Sebelum korang start pasang, mesti korang nak tahu korang punya alatan kan. Alatan apa yang diperlukan untuk pasang SPC floor ni. So memang simple je macam aku cakap tadi, dia tak perlukan banyak tu pun. Paling-paling cikai ataupun paling-paling malas lah, kau perlukan hammer ni, hammer getah ni, rubber hammer. Lepas tu pisau. Pisau ni sangat-sangat penting untuk korang nak cut dia punya SPC floor tu. Lepas tu sesiku L ataupun pembaris yang jenis L ni. Ni yang paling simple lah. So kita dah ada dia punya tools. Jom aku tunjuk kat korang macam mana nak pasang. Dia bukan macam pasang karpet tau, boleh pasang susun je. Tak, actually dia ada dia punya cara macam mana nak masukkan dia, macam mana nak klikkan dia, and macam mana tak nak bagi nampak dia ada gap tu. Memang sangat-sangat senang je actually. So dekat sini korang boleh nampak kat sini, dia macam ada dia ada macam ni, dia ada macam lidah dekat sini. Dia ada terlebih sikit dekat sini. So yang terlebih ni actually dia punya tempat untuk satukan ataupun dia punya tempat untuk lockkan antara SPC yang lain, antara floor yang lain. Kalau kita tengok kat sini, dekat atas dia tak ada tau. So dekat sini kita ambil yang bucu yang tak ada lidah dengan yang tak ada lidah ni, kita letak dekat ujung bucu tu. Okay, next kan, kalau korang nak pasang lagi kan, dia bukan je boleh pasang macam straight, macam aku cakap tadi. Korang tak boleh pasang straight macam karpet tau. Just pasang straight dekat sini, lepas tu straight kat bawah ni, dia tak boleh nak sama macam ni. Tapi korang kena cut sikit, korang kena buat tangga.
So dekat sini korang kena potong. Lepas tu yang bawah nanti dia kena potong lagi. Dia panjang, pendek, 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 pendek macam tu. So that dia punya susunan tu akan jadi lagi cantik. Lepas tu lagi tahan, dia takkan bergerak ke apa. And lagi yang cakap nampak profesional lah. Banyak mana korang nak kena potong tu dia punya ukuran tu kan. Satu ni dia ada 48 inci. So macam aku cakap tadi, cara nak potong dia memang sangat-sangat senang sahaja. Okay, 8 inci let's say dekat sini. Kita just potong terus je. Cara nak potong dia memang senang. Just macam aku cakap tadi, guna pisau ni sahaja, okay? Pisau ni sahaja. And korang boleh potong. Kalau pisau korang tu tajam, korang buat sekali pun dah okey dah. Buat sekali dua kali pun dah okey dah. Tapi ni dah tumpul. Aku nak kena tukar balik sebab dah jadi hitam tu. Nanti aku tukar balik dia punya pisau. So just buat je macam ni. So sekarang ni aku dah tanda dah aku nak potong kat sini kan. Ha, korang tak perlu potong sampai habis pun. Sebabnya benda ni dia boleh guna tangan je. Ha, kau buat macam tu je. Dia dah boleh potong dah. Kita just letakkan je dekat sini. So nanti dia jadi pendek lah. So dekat sini dia ada lidah yang atas ni. Yang atas ni dia ada lidah kan dekat bawah dia ni. Yang ada ruang kosong ni, kita masukkan dekat sini. So let's say kita masukkan sini. Okay, korang kena buat betul-betul lah ni. Kita masukkan je nanti. Okay, let's say sekarang ni dah masuk dah kan. Okay, aku dah masukkan dah. Tapi sekarang ni aku tak rapatkan lagi yang sana. So yang sana aku kena rapatkan yang belah sana. And dekat sini dah macam dah invisible dah. Dia terus cantum. Kau dah tak nampak dah dekat mana dia punya sambungan kan. Ha, so sekarang ni aku guna tangan je. Tak guna dia punya pukul ke apa ke. Memang senang. Kalau lah korang tersilap pasang kan, kau tak perlu risau. Dia boleh cabut balik. Ha, dia boleh cabut balik. Dia boleh cabut macam tu je. So memang senang guys. Untuk lantai yang dekat bawah ni kan, lantai yang ketiga, sama juga korang kena buat tangga. So korang kena potong lagi 8 inci. Okay, so aku dah potong dah semua. Kau boleh nampak tu susunan tangga. Ha, yang tu panjang, lepas tu dia pendek, 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 pendek. Okay, mesti korang tertanya kan. Lepas tu next kan, yang kat sini nak potong berapa cm pula kan. Ha, kau tak, dah tak perlu potong dah sini. Yang kau kena potong dekat ujung ni je. Untuk dia punya starting ni sahaja kau kena potong. Lepas tu kat sini kau just sambung je yang panjang tadi tu. Yang satu kotak yang tak potong tu, kau just masukkan je dekat sini. Masukkan dekat sini nanti. Okay, kau dah letak dah. Okay, satu lagi, kau susun je macam ni. Ha, so susun dekat situ dia akan automatically jadi tangga tau. Ha, aku ambil bagi korang nampak dulu. So that nanti senang korang dah tak ada macam isu apa, masalah nak pasang ke apa kan. Ha, so dia lebih kurang macam tu lah. Kalau aku nak pasang dia akan jadi tangga juga kat sini. So satu sahaja yang korang kena potong. Kau jangan ingat semua papan ni korang kena potong. Jangan. Ha, tu saja. 10 kotak guys semua sekali. 10 kotak semua sekali untuk yang rumah besar macam aku ni. Kalau korang rasa macam susah nak ukur ataupun korang tak tahu macam nak ukur dia punya square feet apa semua benda tu kan, kau ukur je guna pita pengukur ni. Okay, just ukur je guna benda ni. Macam aku just bagi tahu dia punya ukuran je. Aku ambil dalam cm, aku ukur semua aku punya space yang aku nak letak dia punya SPC floor ni. Lepas tu dia akan kirakan untuk korang berapa kotak yang korang perlukan. So dah tak perlu nak fikir banyak lagi dah. So guys, layan dia punya timelapse. Aku akan pasang dia punya SPC floor ni sampai habis. Alright guys, so macam yang korang tengok sekarang ni, aku dah siap dah pasang. Daripada hujung sana sampai hujung sana, ngam-ngam 3 kotak. Aku dah pakai 3 kotak guys. Total semua sekali akan ada dalam 30 keping dia punya lantai ni. Untuk nak pasang balik dekat sini, macam yang kita buat tadi, kita kena buat tangga balik. Ha, kita ambil tangga balik, kita ambil satu papan yang panjang tu. Kita letak dulu kat sini. Lepas tu kita potong 8 inci. And buat benda yang sama. Terpasang. Okay, aku ada tips untuk korang semua. Nanti kalau korang pasang kat sini kan, kau nak kena ketuk dengan tukul tu kan. So kalau kau ketuk kuat sangat, dia akan terkekiri tau. Sebabnya dekat sini kita kena ada space sikit tau. Untuk elakkan benda tu kan, kalau macam aku just ambil je benda ni dan aku just letak je dekat sini. So dia akan ada gap lah. Kalau aku ketuk nanti, dia takkan rapat sampai ke dinding. Kau nampak kat sini ada gap kan? Kau nampak ni gap ni kan? Nanti aku ketuk nanti, dia akan rapatkan ke sini. Okay, tips dia, kalau nak masuk kan, dia dekat sini dia macam susah sikit tau. So korang kena masukkan dekat belah kiri ni and dekat belah kanan. Tapi kat sini agak susah sikit lah kalau korang tak tahu kan. Sebabnya korang nak masukkan yang mana satu dulu. Korang nak masukkan yang dekat belah kiri ni dulu ke, ataupun korang nak masuk kat atas dulu. Sebabnya bila kau masuk kat yang belah kiri ni kan, nanti dekat atas pula dia takkan masuk. Kalau kau masukkan kat atas,
dekat belah kiri pula tak masuk. So macam mana cara aku kan? Aku just masukkan yang belah kiri ni. Aku akan masukkan dekat sini dulu. And kita rapatkan yang belah sini. Kita rapatkan yang atas. Jangan rapatkan yang dekat-dekat dengan yang belah kiri ni. Kau rapatkan yang paling ujung sekali ni. Bila kau rapatkan yang paling ujung, dia senang sikit nak masuk. Bila kau dah masukkan, dia akan terangkat macam ni tau. So bila dia terangkat macam tu, kau ambil je hammer ni, rubber hammer. Kau ketuk yang dekat belah ujung ni, yang belah kanan dulu. And yang dekat ni, yang dekat tangga ni, kau tarik yang dekat tangga ni, kau ketuk dekat sini. Ketuk kat ujung ni. So dekat sini dia dah sama dah. Dah tak nampak dia punya gap dah. Next, kita ketuk yang dekat belah kanan ni pula untuk rapatkan ke sana. So kat sini kau ketuklah sampai habis, sebabnya kat sana kita dah letak dah dia punya halangan tadi tu kan. Untuk nak sendal, bagi ada space sikit dekat ujung tu. So aku dah letak dah sikit. And kau boleh ketuk sampai habis lah untuk rapatkan dia. Okay, so sekarang ni ada tinggal sikit je lagi kat sini. Ada dalam berapa inci, dalam 2 inci lebih kurang macam tu lah. Yang ni aku memang macam susah sikit lah kalau nak potong, sebabnya dia kecil je kan. So aku decide macam nanti aku nak letak rumput je kat sini. Sebabnya kalau aku letak pun kan, dekat sini dah ada wire. So susah juga kalau aku nak buang dia punya wire ni apa semua. Dekat bahagian bilik ni aku buat macam ni. So kalau dia tutup kan, kalau aku tutup, dia macam nampak macam tak adalah nampak kosong macam tu. So actually yang kat sini pun aku potong. Kalau tak potong dia tak boleh nak tutup nanti. So aku dah buat macam tu dah. Kalau lah kau jalan ikut dalam kan, nanti dia macam tersepak. So macam ni nak, tak nak bagi tersepak, dia ada benda ni. Dia sekali juga dengan floor ni. Kau boleh beli sekali dengan floor ni. So nanti kita letak dekat sini. Aku bagi korang untuk senang faham lah. Okay, make sure yang panjang ni dia duduk dekat belah bawah. So untuk gap-gap yang dekat tepi ni kan, nampak dia ada gap ni kan. Kat sini korang boleh letak silikon yang aku letak tadi tu. Kau boleh letak kat sini. Tapi sekarang ni aku tak nak letak lagi, sebabnya nanti maybe kalau aku nak pindah ke apa ke, aku boleh terus cabutkan je. Sebabnya SPC floor ni kan, dia boleh cabut tau. So kalau aku nak pindah, aku boleh cabut. Tu kelebihan SPC nak dibandingkan dengan yang veneer tu. Yang veneer tu dia gum, so dia akan terus melekat lah. Kau tak boleh nak cabut balik. So that's why korang kena beli yang SPC punya. Kat tepi-tepi ni letak je yang silikon aku beritahu tadi tu. So dah settle masalah. So tu je guys, vlog ataupun macam mana nak pasang SPC daripada aku, video untuk kali ni. Kalau korang beli, kau boleh tekan je link dekat description. Ataupun kau boleh call dia ke, ataupun kau boleh pergi pick up sendiri dekat dia punya kedai ni floor dekat Puchong. Ataupun apa-apa korang nak call ke apa ke, link ada dekat description. Semua detail aku akan letak dekat description. Tu je video untuk kali ni. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video. Thank you guys. Yeah, thank you. Cantik.